yang kita di syuting nih. Jom lah aku. Jom. Gambar-gambar ini berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang kami sertai. Banyak kan? Lorong gelap yang diilhamkan untuk menggambarkan laluan yang penuh cabaran dan kesukaran bagi merealisasikan pendidikan alaf baru. Pendidikan digital di sekolah seperti yang diasratkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Namun di hujungnya ada sinar, kemenjadian murid dapat dibuktikan. Bilik ini dilengkapi dengan pakaian kru untuk persalinan dan solekan. Terdapat juga peralatan seperti mic, speaker, kamera, drone dan lain-lain untuk kelengkapan rakaman di studio. Selamat datang ke Studio Persona. Di sinilah kami beraksi. Hai, saya Luqman. Dan saya Adam. Pada bahagian ini, kami memastikan semua bahan teknikal macam visual, audio, lampu dan mic berfungsi dengan baik masa rakaman. Hai, saya Putera. Saya sebagai jurugambar TV PSS. Okey, action. Assalamualaikum, saya Nur Anca binti Muhammad Taufik dari sekolah SK Sekolah ABL. Assalamualaikum, sekarang kita dalam segmen Sembang Santai bersama Cikgu Wan. Apa pendapat cikgu tentang studio sekolah? Wajar atau tidak? Wajar sebab dia berjaya mencungkil bakat murid. Studio Persona pernah dilawati oleh pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan guru-guru Negeri Perlis, pegawai SSTP Perak, Kolej Komuniti dan beberapa buah sekolah berdekatan. Pelbagai lagi rakaman dibuat di sini seperti rakaman video raya, video takbir, penyampaian hadiah, aktiviti kokurikulum dan lain-lain. Video-video rakaman tadi akan disunting di bilik suntingan bagi menghasilkan konten yang bermanfaat dan dimuat turun ke channel TV PSS Ibnu Sina untuk tontonan semua.